Shalom pemirsa CB Indonesia, dimanapun pemirsa sekalian berada. Senang sekali pada kesempatan yang indah kali ini, saya bisa berjumpa lagi bersama dengan pemirsa sekalian untuk membagikan pekabaran firman Tuhan yang terdapat di dalam buku Agama Yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini juga ditulis dengan bahasa yang jelas dan sederhana. Sifatnya akan memberikan petunjuk kepada semua orang yang mau belajar. Pengharapan sejati bagi semua orang. Kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan. Dan kelegaan kepada mereka yang letih. Nah, jadi dengan cara kita membaca buku ini, kita merenungkannya, kita mengambil pelajaran-pelajarannya, maka kita akan mendapatkan suatu petunjuk, di mana petunjuk tersebut akan membantu kita untuk menjalani kehidupan kita sekarang ini. Dan juga dikatakan di sini bahwa buku ini ditulis dengan bahasa yang jelas dan sederhana, sehingga tidak peduli dari kalangan manapun, usia berapapun, apabila kita mau untuk belajar firman Tuhan, kita membaca buku ini, maka kita akan mengerti maksud-maksud firman Tuhan yang terdapat di dalam buku renungan ini. Pada kesempatan kali ini, bacaan yang akan saya bawakan terdapat di dalam halaman 198. Tapi sebelum itu, apabila saudara sekalian memiliki orang-orang di sekitar saudara, alangkah baiknya saudara mengajak mereka untuk duduk menonton bersama. Sehingga bacaan yang akan saya bawakan sebentar dapat kita semua dengarkan dan juga kita semua pahami bersama-sama. Bacaan kita kali ini berjudul Kemitraan yang Menyenangkan dengan Tuhan. Saudara juga bisa mengambil Alkitab dan membuka di dalam kitab Yesaya 44 ayat 28. Akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku, segala kehendakku akan digenapinya, dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Nah, jadi di sini kita akan belajar bagaimana kita itu bisa mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, sehingga ketika kita membangun suatu hubungan yang erat dengan Tuhan, maka apapun yang kita perlukan di dalam kehidupan kita, maka Tuhan pasti akan membantu untuk menyediakannya. Kita masuk pada pembahasannya. Tuhan bekerja melalui orang yang dikehendakinya. Kadang-kadang ia memilih alat yang paling hina untuk melakukan pekerjaan yang paling besar. Karena kuasanya dinyatakan melalui manusia yang lemah. Kita mempunyai ukuran kita, dan dengan ukuran itu kita mengatakan satu hal sebagai besar dan hal yang lain sebagai kecil. Tetapi Tuhan tidak mengukur orang menurut ukuran kita. Janganlah kita menganggap apa yang besar kepada kita haruslah besar bagi Tuhan, atau apa yang kecil kepada kita harus kecil bagi Dia. Nah, luar biasa sekali ya. Di sini dikatakan bagaimana Tuhan itu bekerja melalui orang-orang yang dikehendakinya. Dan terkadang Tuhan pasti akan memilih orang meskipun orang tersebut merasa bahwa dirinya tidak pantas. Di sini dikatakan bahwa kadang-kadang Tuhan itu memilih atau memberikan alat yang paling hina untuk melakukan pekerjaan yang paling besar. Nah, itu benar sekali. Jadi di mata Tuhan itu semua pekerjaan itu tidak ada yang hina. Semua pekerjaan itu sama besarnya, tidak ada yang kecil, tidak ada yang hina. Karena kuasa Tuhan dinyatakan melalui manusia yang lemah. Nah, jadi kita semua ini lemah, sehingga Tuhan mengizinkan kepada kita untuk kita berkarya, kita melakukan apa yang pekerjaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita itu kita lakukan dengan sepenuh hati. Terkadang di sini juga dikatakan bahwa mungkin kita itu memiliki ukuran kita bahwa pekerjaan ini atau suatu perbuatan itu adalah besar dan perbuatan yang lainnya adalah kecil. Atau juga kita ketika melihat orang lain melakukan suatu pekerjaan yang kecil, terkadang pasti kita menganggap, oh dia hanya melakukan sedikit, tetapi saya melakukan yang lebih banyak lagi. Nah, di sini kita perlu tanamkan di dalam pikiran kita bahwa semua pekerjaan itu sama di mata Tuhan. Yang membedakannya hanyalah pandangan kita, hanyalah diri kita manusia sendiri. Tuhan tidak mengukur orang menurut ukuran kita. Nah, jadi seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa semua pekerjaan itu sama besarnya. Nah, contoh yang bisa saya berikan adalah mungkin terkadang ketika kita berjalan atau di tempat umum, kita melihat ada orang yang hanya mungkin pekerjaannya hanya menyapu, membersihkan daerah tersebut. Mungkin kita berpikir, oh dia kasihan, pekerjaannya itu hanya kecil, dan juga mungkin pendapatannya hanya kecil. Dan juga mungkin terkadang ketika kita melihat di suatu tempat, mungkin di gedung-gedung yang besar ada orang yang menjadi direktur utama di sana. Nah, pastilah kita berpikir bahwa pekerjaan dia ini adalah suatu pekerjaan yang hormat, karena dia mendapatkan pendapatan yang besar di mata dunia. Tapi sebetulnya ketika kita kembali lagi, kita belajar firman Tuhan dan kita merenungkan firman Tuhan, ternyata semua pekerjaan itu sama di hadapan Tuhan dan tidak ada yang spesial di hadapan Tuhan. Tidaklah menjadi kewajiban kita menghakimkan atas talenta kita sendiri atau memilih pekerjaan kita. Kita harus memikul beban yang sudah ditetapkan Tuhan, memikulnya demi nama Tuhan, dan senantiasa datang kepada Dia untuk berteduh. Apapun pekerjaan kita, Tuhan dimuliakan oleh pelayanan dengan segenap hati dan sukacita. Ia berkenan bila kita menerima kewajiban kita dengan syukur, bersukacita bahwa kita dianggap berharga untuk menjadi pekerja-pekerja bersama dengan Dia. Tulisan ini diambil dari buku Seri Membina, jilid 5 halaman 278 sampai 279. Nah, indah sekali ya saudaraku sekalian, bahwa kita ini masing-masing diberikan talenta yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Nah, jadi apabila kita melakukan pekerjaan yang sesuai dengan talenta kita, kita melakukannya dengan hati yang sungguh, hati yang tulus, dan juga hati yang penuh rasa syukur, maka pekerjaan itu adalah pekerjaan yang paling indah di hadapan Tuhan. Jadi meskipun terkadang mungkin saya juga ataupun saudara yang mendapatkan pekerjaan yang mungkin dianggap dunia itu adalah pekerjaan yang rendah, kita tidak boleh berkecil hati, karena apapun yang kita kerjakan, apabila kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang senang, dengan bergembira, maka pastilah hasilnya akan maksimal, dan juga pastilah kita akan merasa puas, dan juga pastilah Tuhan akan merasa senang karena kita mengerjakan pekerjaan tersebut dengan penuh rasa syukur dan juga dengan hati yang bergembira. Ia berkenan bila kita menerima kewajiban kita dengan syukur, bersukacita bahwa kita dianggap berharga untuk menjadi pekerja-pekerja bersama dengan Dia. Nah, jadi ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, kita itu tidak boleh merasa sedih ataupun merasa murung, tapi kita harus bergembira, karena mungkin ada orang yang menginginkan pekerjaan kita, tapi kita yang sudah mendapatkan pekerjaan kita malah mengeluh. Karena pekerjaan ini mungkin kita rasa tidak sesuai atau tidak tinggi di mata dunia. Tapi tanpa kita sadari mungkin ada orang-orang lain di luar sana yang menginginkan posisi kita sekarang ini. Jadi perlu kita ingat sekali lagi bahwa kita itu harus mensyukuri apa yang kita bisa capai sampai dengan sekarang ini. Oh, begitu senang Kristus menerima setiap perantaraan manusia yang menyerah kepadanya. Nah, jadi kita itu setiap hari harus berserah dan menyerahkan kehidupan kita di dalam tangan Tuhan. Dia membawa manusia ke dalam persatuan dengan Ilahi, supaya dia dapat menceritakan kepada dunia rahasia kasih yang menjelma itu. Bicarakan itu, doakan itu, nyanyikan itu, sebarluaskan pekabaran tentang kemuliaannya, dan lanjutkan terus ke daerah-daerah seberang. Tulisan ini diambil dari buku Khotbah di atas bukit halaman 54. Nah, di akhir pembahasan kita kali ini dikatakan bahwa Tuhan membawa manusia ke dalam persatuan dengan Dia, supaya kita bisa melihat kuasa-kuasa Tuhan, kita bisa melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mensyukuri berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita itu, pastilah kita akan menjadi orang yang bersyukur dengan kehidupan kita. Dan juga ketika kita mensyukuri kehidupan kita, pastilah kita akan ada rasa untuk berbagi berkat-berkat Tuhan yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita berada di suatu lingkungan yang baru, ataupun dimanapun itu, pastilah ketika kita mensyukuri kehidupan kita, maka kita juga akan menjadi berkat untuk orang-orang yang berada di sekitar kita. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Kiranya melalui pertemuan kita kali ini yang berjudul Kemitraan yang Menyenangkan dengan Tuhan, kita itu bisa membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, sehingga kehidupan kita ini bisa menjadi lebih bahagia dan juga lebih menyenangkan, dan juga kita bisa menjadi berkat untuk orang-orang yang berada di sekitar kita. Sampai bertemu lagi di pembahasan-pembahasan berikutnya. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.